Dan saya akan ke narasumber ketiga. Di sini sudah terhubung dengan Mbak Bibip. Selamat pagi, Mbak Bibip. Halo, selamat pagi, Mbak Bibip. Ya, selamat pagi. Mbak Ya, Bibip. selamat pagi. Maaf tadi lupa di unmute. Jadi, ya. Oke, Mbak Bibip, tadi di awal Prof. Haryadi sudah mengatakan bahwa salah satu proposalnya adalah pendekatan institusional atau pembuatan kebijakan-kebijakan. Di sisi lain, tadi Pak Sarif juga mengatakan bahwa pemerintah selalu menghadapi tembok besar terhadap apa namanya permasalahan-permasalahan sumber daya alam. Tidak hanya soal korupsi, tapi bahkan piutang pun sulit tertagih, apalagi kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Mbak Bibip, bagaimana kira-kira peluang politik untuk apa namanya perbaikan tata kelola sumber daya alam kita ini, Mbak? Baik, terima kasih, Mas. Saya akan menggunakan slide juga, dan barangkali untuk pada akhirnya nanti akan menjawab pertanyaan. Nah, kelas dulu sedikit isi dari tiga artikel yang saya kira sangat relevan dengan pembicaraan hari ini, dan kemudian kita coba cari peluangnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Sip, oke. Jadi ketika saya baca kerangka acuan, oh ya, saya ini kadang-kadang suka langsung bablas saja, terlalu straightforward, itu maksudnya borokato. Senang sekali kita semua bisa bertemu dan mudah-mudahan semuanya sehat. Kita di rumah saja, mudah-mudahan sehatnya tidak hanya sehat jasmani tapi juga rohani ya. Kita udah 2 bulan soalnya ini tidak bersosialisasi. Nah, saya langsung saja, saya kira ya supaya nanti kita bisa banyak diskusi. Saya ketika membaca kerangka acuan dari teman-teman ACLC KPK, saya ditugaskan untuk membahas topik yang menurut saya berat sekali sebenarnya, tapi ya hanya pemicu diskusi. Saya kira lebih banyak dapat masukan nanti dari semua peserta. Saya jadi senang sekali. Sebenarnya ada dua. Dua-duanya ini susahnya minta ampun. Yang pertama, akar masalah kebijakan penegakan korupsi ESDA. Dan yang kedua, peluang politik dan harapan baru. Waktu baca kedua, terutama saya ada yang demikian berat, karena kita tahu sedang ada suram pada saat ini dalam konteks pemberantasan korupsi, tapi nanti kita bisa coba ya dengan beberapa hal yang barangkali nanti bisa saya ungkapkan untuk memicu diskusi kita. Mudah-mudahan kita dapat beberapa peluang politik bersama-sama. Nah, saya mulai dari yang pertama dulu. Dan saya minta izin untuk semua peserta, semua panelis, dan tentu saja dari ACLC sendiri, bahwa saya pertama-tama akan mengulas dulu tiga artikel yang menurut saya sangat-sangat relevan. Dan nantinya akan saya gambarkan benang merahnya untuk kemudian kita bisa lihat sama-sama bagaimana kemudian cara kita untuk melihat akar masalah tadi, dan kemudian dari akar masalah itu kita melihat peluang untuk kedepannya seperti apa. Nah, tiga artikel ini, yang pertama yang berjudul harmonisasi regulasi dan perbaikan tata kelola SDA. Yang menulis bisa dilihat itu, ya, main tapi sudah dikelola oleh redaksi dengan baik ya. Tapi saya hanya ingin meng-highlight beberapa hal yang di mana saya kira kita bisa ambil benang merahnya dari yang tadi sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya. Yang pertama, highlight dari artikel pertama ini adalah menekankan adanya masalah regulatory capture. Nah, untuk para peserta yang bukan penulis artikel ini dan mungkin belum biasa dengan istilah itu, saya kira ini suatu hal yang sangat menarik. Tadi Bang Syarif juga menyebutkan state capture. Nah, kalau regulatory capture secara spesifik itu ketika kita membicarakan dalam konteks regulation-nya, peraturan perundang-undangannya, karena artikel ini mau bicara soal regulasi memang. Nah, jadi ada dua hal yang dalam bacaan saya minta maaf buat penulis apabila saya
mungkin membacanya kurang hati-hati. Tapi bacaan saya adalah ada dua hal yang utamanya ingin disoroti, yaitu adanya tumpang tindih regulasi dan juga hiperregulasi. Jadi agak kebanyakan kita ada data di situ yang sangat baik, saya kira untuk kita pahami sama-sama. Dan kemudian secara singkat saja, kayak anak kita tidak dalam acara yang membahas satu persatu artikel jurnal, jadi maaf kalau terkesan menyederhanakan, ada usulan soal harmonisasi regulasi. Namun pertanyaan kritis para penulis adalah metodenya sebenarnya seperti apa untuk harmonisasi regulasi ini. Nah ini yang buat saya kemudian menarik untuk dilihat ada model yang dicoba ditawarkan juga, dan ini menarik karena sebenarnya saya dengan seorang rekan dari Jentera juga, Rifal Gulam Ahmad, membuat suatu diminta oleh salah satu lembaga yang Halo, Mbak Bibip. epistema panduan peraturan daerah ya, mudah-mudahan sudah masih bisa didengar sekarang. Mbak Bibip agak putus-putus suaranya, mungkin koneksinya mungkin. Iya, koneksinya nih dari tadi saya berapa kali ketendang keluar. Mudah-mudahan masih bisa ya. Ya, ini kali ini Mohon info sudah saja. mulai terdengar ya. Ya, mohon info saja kalau nanti mulai putus-putus lagi, ini dari tadi lagi jelek sekali internet di rumah. Ya, jadi tentu saja kerangka yang digunakan selalu TAP MPR ya mengenai pengelolaan SDA. Tapi kemudian artikel ini menawarkan satu kerangka yang lebih mudah, lebih praktikal untuk digunakan. Ini saya tampilkan sekilas, tapi ini tidak akan kita bahas lama tentu saja. Yang ingin saya tunjukkan adalah dalam konteks harmonisasi regulasi tadi, ada data yang kelihatan bahwa dari segi ini ya, prosentase apa yang dilihat dari regulasi-regulasi yang dianalisis. Yang, sekali lagi maaf untuk menyederhanakan artikel yang panjang menjadi beberapa poin saja. Ya. Tapi yang ingin saya highlight artikel ini, kenyataan bahwa dari segi regulasi, sangat dominan cara pandangnya adalah keutuhan NKRI dan kepastian hukum. Gitu ya. Jadi arahnya lebih banyak pada kepentingan negara, bukan persoalan sumber daya alam, tapi negaranya. Nah, kan kemudian kita punya masalah besar di sini, karena negara itu bukan satu entitas, dia sama sekali tidak netral dan mengandung banyak sekali kepentingan. Nah, ini catatan dari artikel yang pertama. Dari artikel yang kedua yang saya ambil adalah penataan perizinan dalam gerakan nasional GN PSDA ya. Di sini lagi-lagi saya meng-highlight saja teman-teman, nanti saya kira peserta semua bisa membacanya dalam jurnal. Mbak Bibit mulai terputus lagi jaringannya. Intinya memberikan izinan ke depan. Jadi, mulai terputus lagi, saya nggak bisa melakukan banyak hal sih sebentar ya. Oke, sudah bisa ya kelihatannya ya. Oke, sudah. Cukup jelas, Mbak. Ya, ya jadi catatan untuk penataan perizinan ke depan, saya ambil di sini soal suatu fenomena yang kurang lebih sama begitu. Bahwa ada masalah dalam pelaku ya. Kita tahu ada OSS misalnya dan lain sebagainya. Ya, kita bisa dipercepat di sini. Tapi yang ketiga, ini tentu saja pengarangnya tadi sudah menjadi narasumber juga. Ya, saya jadi agak deg-degan nih mau mengutipnya. Tapi buat saya yang menarik dari artikel yang ketiga ini, kebijakan pencegahan korupsi sektor SDA melalui pendekatan institusional dan struktural. Ini saya kira yang sangat menarik. Artikel ketiga ini menawarkan rangka institusional. Dan ini nanti akan ada kaitannya dengan suatu cara untuk melihat akar masalah yang nanti akan saya coba untuk diskusikan.
yang intinya melihat kondisi yang mempengaruhi arena aksi tindakan aktor yang mempengaruhi kenapa korupsi itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, yang menarik juga adalah karena artikel ini kemudian menawarkan kerangka institusional baru, ya, dikutip tentu saja dari banyak sekali kutipan di situ yang Ibu Bapak bisa baca lebih lanjut dalam artikelnya. Tapi intinya adalah untuk melihat semua aktor yang terlibat. Kenapa? Dan kalau kita bicara institusi, tolong jangan bicara soal lembaga, ya, seperti satu KPK begitu ya, dua misalnya apa ya, tetangganya KPK lah, ombudsman gitu ya misalnya ya, dan seterusnya. Tapi kita bicara soal tidak hanya institusi dalam arti lembaga, tapi sesuatu yang melibatkan banyak aktor. Nah, intinya begitu. Nah, tadi disebut juga oleh Prof. Haryadi soal pseudo legal tadi ya. Tapi dari tiga itu, Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya saya kemudian melihat ada benang merah yang sangat kelihatan, baik dalam konteks regulasi, yang artikel pertama tadi, perizinan, artikel kedua, dan yang ketiga kemudian menawarkan kerangka institusional tadi, yaitu aktor dan institusi. Nah, di titik ini, saya teringat pada dua hal yang seringkali kami gunakan ketika melihat hukum. Ya, saya tentu saja harus berangkat dari apa yang saya kuasai, yaitu soal hukum. Saya bukan ahli di bidang sumber daya alam, bukan ahli di bidang ekonomi, tapi dalam konteks hukum, ada dua yang seringkali digunakan. Yang pertama adalah metode pemecahan masalah, MPM, gitu, dalam pembentukan peraturan. Dan yang kedua adalah analisis politik hukum. Keduanya sering digunakan secara tidak ketat, sehingga seakan-akan jadi lumayan seperti jargon dan agak menyebalkan buat kita-kita yang belajar soal ini. Tapi sebenarnya ini bisa mengantarkan kita pada cara analisis yang barangkali bisa membongkar akar masalah, begitu. Nah, metode pemecahan masalah yang saya maksud adalah sebenarnya mirip dengan yang dikemukakan dalam ketiga artikel yang tadi saya ulas sekilas. Masalah sosial itu sebenarnya kan serupa piramida. Ya, kita melihat ada akar masalah, ada institusi, dan ada fenomena sosial. Yang seringkali kita lihat itu sebenarnya fenomena sosial atau gejala, begitu. Nah, metode pemecahan masalah ini sebenarnya justru ingin mengajak pembuat hukum, pembuat peraturan perundang-undangan sebenarnya secara spesifik ya, karena hukum itu pembuatannya bisa banyak, hakim pun sebenarnya membuat hukum. Tapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, para pencetus metode ini, Bob dan Ann Sidman, itu mau mengatakan bahwa kalau bikin peraturan, jangan berangkatnya dari fenomena sosial. Jangan cuma melihat gejala, tapi harus melihat akar masalah, dan yang terpenting, sasaran pengaturan adalah institusi. Mirip sekali dengan yang disampaikan dalam artikel ketiga tadi, ya, bahwa sasaran pengaturan memang di sini institusi, dan institusi sekali lagi bukan lembaga fisik, tapi suatu pola dalam konteks ilmu sosial, begitu ya, suatu pola perilaku yang dijalankan secara terus-menerus oleh sekelompok orang, kan begitu. Nah, sasaran pengaturan mestinya ditujukan pada yang tengah itu, gitu. Dan peraturan harus bisa menyasar akar masalah, bukan gejala, bukan fenomena sosial. Nah, dalam pengamatan yang kami lakukan, kenyataannya justru bahwa peraturan di Indonesia lebih banyak melihatnya fenomena sosial. Dan lebih parahnya adalah seringkali pendekatannya mengasumsikan bahwa orang itu akan taat pada hukum ketika dia takut, gitu ya. Padahal ada lagi kan analisis banyak jagonya di sini, tapi game theory yang sering dipakai ekonomi sebenarnya kayak dalam rule of law, bahwa alasan orang dengan menggunakan game theory itu sebenarnya bisa banyak untuk taat atau tidak taat pada hukum. Nah, tapi ada asumsi pada pembuat peraturan bahwa orang hanya taat pada hukum kalau diberikan ancaman sanksi yang tinggi. Nah, jadi akibatnya adalah banyak sekali produksi peraturan yang mengancam-ngancam aja isinya. Kalau begini, sanksinya ini, pidana sekian tahun, denda sekian miliar. Produksi itu terus tanpa melihat bahwa institusinya, perilaku para aktor
yang melaksanakan suatu topik itu, dalam hal ini misalnya SDA, tidak pernah disasar. Gitu. Aturan yang sifatnya prosedural dan memberikan sanksi saja. Itu catatan pertama. Jadi, dan sudahkah? Sudah ya kelihatannya. Oke. Jadi ini yang terjadi ya. Bahkan pembuat hukum itu problemnya yang disasar itu hanya problemnya, bahkan hanya gejalanya, simptomnya. Jarang mau melihat akar masalah. Nah, yang menarik adalah dari metode pemecahan masalah ini yang juga sering dipakai tapi agak dipotong-potong aja. Sebenarnya menarik karena kalau kita bicara regulatory capture tadi ya, kemudian bicara soal aktor-aktor, kemudian yang harus dilihat adalah kenapa sih setiap aktor dalam peraturan itu berperilaku demikian di hadapan hukum. Nah, untuk membantu menjelaskannya, ada yang sering kita dengar barangkali yang namanya ROCIPI, yang sebenarnya singkatan dari Role, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideologi. Saya tidak akan bicara panjang-panjang di sini, tapi ingin saya highlight adalah fakta bahwa hal-hal yang terkait dengan sanksi itu hanya efektif pada menutup peluang atau kesempatan. Padahal faktor kenapa seseorang itu berperilaku tertentu di hadapan hukum ternyata banyak sekali. Bisa kapasiti dia, bisa proses komunikasi, kepentingan tentu saja, ya, dan kemudian juga bisa ideologi-ideologi, itu maksudnya nilai dan sikap secara umum. Nah, dengan ini, kemudian saya mau masuk ke rangka analisis yang bisa kita gunakan, yang kedua yaitu politik hukum. Nah, kita tahu salah satu yang fenomenal memang disertasinya akademisi yang sekarang sudah menjadi Menteri Koordinator, Prof. Mahfud MD, tapi saya mau meminjam apa yang disampaikan oleh Prof. Sacipto Raharjo mengenai politik hukum ini. Yang intinya mau melihat soal konfigurasi politik yang ada di balik pembentukan hukum. Kan begitu ya, singkat kata. Sehingga kata kuncinya sebenarnya ada dua. Yaitu pengaruh politik hukum, konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Nah, sebenarnya dengan mengatakan ini, saya ingin sekali mengkritik orang-orang yang juga belajar hukum, termasuk saya sendiri, yang cenderung pandangannya itu Keltonian gitu. Jadi hukum itu hanya hukum pada dirinya sendiri. Seakan-akan dia vakum pada kondisi politik, vakum pada kondisi sosial, apalagi ekonomi dan lain sebagainya. Padahal tidak, semuanya berkelindan di situ. Jadi sebenarnya tidak perlu kaget ketika misalnya artikel pertama mengatakan soal wah, tumpang tindih, segala macam. Ada fenomena ini. Ya, karena kita memang sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor yang membuat dan menegakkan hukum tadi. Sehingga, oke, saya udah mulai lebih konkret lagi nih. Satu tawaran yang seringkali digunakan untuk melihat akar masalah tadi adalah, pertama, melihat siapa dan bagaimana. Ini saya pinjam dari suatu tulisan saya sendiri yang tadi saya sebutkan, Panduan Pemeriksaan Peraturan Daerah. Tapi saya pinjem kerangkanya gitu, karena sama cara pandangnya atau landasannya sama. Bagaimana pentingnya untuk melihat siapa yang menginisiasi gagasan, siapa yang menyusun suatu peraturan. Maaf, ini saya belum ganti karena saya copy paste dari artikel sendiri, jadi masih ranperda. Tapi intinya siapa yang menyusun suatu rancangan regulasi, siapa yang dikonsultasikan, siapa yang tidak. Ya, kalau misalnya ini dipakai saja untuk RUU Cipta Kerja misalnya, kita udah mulai bisa melihat aktor-aktornya, kelindannya, peta aktornya gitu ya, kalau kita bicara stakeholder analysis. Kemudian siapa pendukung dan siapa penentangnya. Nah, kemudian di luar aktor, kita juga mesti melihat konteks, situasinya apa, konfigurasi sosial dan politik ekonominya apa, sejarah peraturannya seperti apa. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini, mungkin sebagian ibu bapak pikir, ah udah tahu ini sih common sense gitu ya. Tapi saya tetap menawarkan ini pada forum ini, karena saya kira kita memerlukan kerangka analisis yang tidak intuitif aja gitu. Oh iya iyalah, pasti aktor itu kan common sense. Ya, tapi kita perlu kerangka analisis sehingga bisa melihat
secara lebih jernih what's going on ini sebenarnya. Nah, dengan itu satu refleks satu alat aspek-aspek menurut saya yang perlu bisa kuliah hukum di Jentera yang mengambil bidang studi hukum tata negara, pasti saya ajak untuk melihat semua fenomena hukum dengan alat-alat analisis ini. Untuk melihat dasar hukum, aktor, konteks nasional, global yang tengah terjadi, dan lain sebagainya. Nah, dengan ini, Ibu dan Bapak, saya sampai pada menu kedua dalam diskusi saya, peluang politik dan harapan baru. Ini harapan yang susah. Pertama-tama yang harus kita lihat adalah lokus korupsi sumber daya alam. Terima kasih kepada artikel-artikel di jurnal yang sudah diterbitkan. Kita bisa melihat, ya, jadi saya menyarikan saja, lokus korupsi SDA ada di tiga tempat. Yang utama ya, yaitu peraturan perundang-undangan, tadi sudah disebutkan soal regulatory capture dan lain sebagainya, kebijakan perizinan, sudah ada analisis khusus mengenai itu, kemudian praktik prosedur pemberian izin. Tiga lokus itu. Nah, kemudian dari lokus-lokus itu, mohon maaf, ini slide terakhir, tapi dia slide di slide ini saya cenderung menyederhanakan karena tujuan saya untuk memicu diskusi saja, bahwa berangkat dari lokus yang tiga ini, kita bisa melihat secara ringkas. Tentu saja kalau ditulis panjang bisa ada analisis-analisis masing-masing, tapi saya ringkas saja bahwa kita melihat ada tiga kelompok besar. Kategori besar gitu ya, klaster besar, yaitu politisi, pembuat hukum, dan lain sebagainya, birokrasi, pelaksana hukum, pelaksana prosedur perizinan, dan lain sebagainya, dan pengusaha dalam arti luas, karena dia menggunakan hukum yang dan birokrasi yang ada gitu. Nah, secara umum, pembongkaran kemudian harus dilakukan di tiga lokus tadi, ya, undang-undangan, izin, dan praktik pemberian izin. Dari tiga artikel tadi, terutama artikel yang pertama, sudah ada analisis yang bahkan menawarkan soal harmonisasi. Ya, kemudian ada juga rekomendasi-rekomendasi yang pada dasarnya aktornya harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kan itu semua masalah. Dua pembicara sebelumnya, apalagi Pak Laude Syarif ya, saya kira sebagai apa namanya, kalau analisis pangku kepentingan ini aktor langsung. Baik dalam hal bidang kajiannya maupun perannya ketika menjadi pimpinan KPK, kita sudah seperti, ya bagaimana mau penegakan hukum yang konsisten? Nah, kenyataannya kita tahu KPK juga sekarang dalam kondisi yang tidak terlalu menguntungkan untuk pemberantasan korupsi, sementara apa namanya, ya ini suatu hal, ya, suatu kata yang sudah kadung jadi jargon, tapi memang itu, kita tahu bahwa oligarki itu sekarang yang tengah berkuasa penuh begitu ya. Nah, jadi dengan ini kalau saya atau kita semua dipaksa dalam tanda kutip, dalam arti positif, dipaksa untuk melihat harapan barunya, jadi di mana nih? Buat saya sesungguhnya kesuraman yang ada di tingkat institusi negara ya, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum dan aparat birokrasi juga di daerah, itu penyeimbangnya tidak lain dan tidak bukan, saya tidak juga tidak mau mengagungkan ya. Jadi penyeimbangnya adalah masyarakat sipil ya. Sudah kelihatan ya. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut saya kira dalam seri diskusi yang ketiga kalau saya tidak salah. Jadi kita bisa apa kritik dan lain sebagainya, kita bisa fokus nanti di sana, tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau saya kemudian diminta dalam kerangka acuan untuk menunjukkan harapan barunya di mana nih, buat tidak baru tapi masih ada harapan pada ranah alternatif ini gitu. Jadi memang perlu ada pembongkaran dalam satu saja, pembongkaran dalam institusi-institusi penegakan hukum ya, dari KPK-nya nanti mudah-mudahan bisa kita perbaiki, kepolisian apalagi, dan institusi daerah, dan lain sebagainya. Tapi barangkali yang kemudian harus kita reactivate dan perbaiki itu ada di ranah masyarakat sipil. Gitu. Nah, barangkali saya berhenti dulu di sini, Mas Budi, ya, karena saya kira akan lebih kaya kalau nanti kita diskusi lebih lanjut.
saya serahkan kembali kepada Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bibip sudah sharing mengenai perspektif dari kacamata politik dan hukum. Kemudian sebelum kita ke diskusi tanya jawab, kita lihat sudah ada 40 pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Saya akan menyapa para panelis. Di sini sudah ada dua orang. Yang pertama ada Mbak Mary. Mbak Mary sudah tersambung dengan baik. Ya, Mas Budi. Oke, halo Mbak Mary. Mbak Mary mungkin bisa cerita apa-apa saja yang sudah diteliti oleh teman-teman Publish World Europe ya, yang terkait dengan GNPSDA ini, Mbak Mary. Bagaimana di lapangan segala macam kendalanya dan apa namanya proposal-proposal perbaikannya? Iya, terima kasih Mas Budi. Mungkin saya singkat saja karena saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan, ada sekitar 38. Dan terima kasih kepada para panelis, Prof. Haryadi, Pak Laude, Mbak Vivi Fitri. Saya kira ulasannya sangat dalam dan juga berkaitan dengan tulisan-tulisan yang kami buat untuk mengevaluasi GNPSDA ini. Secara umum, sebagaimana diketahui, GNPSDA di launching di tahun 2014 itu di-trigger oleh banyaknya pertanyaan-pertanyaan besar terkait korupsi di sektor sumber daya alam, dan kemudian pada fase itu KPK bekerja sama juga dengan penegak hukum yang lainnya, termasuk dengan kejaksaan, kepolisian, dan kementerian, bahkan lebih dari 12 provinsi, gubernur, daerah-daerah penghasil sumber daya alam, migas, pertambangan, kehutanan, kelautan, dan sawit, ya, itu juga menjadi cakupan dari evaluasi sumber SDA ini. Nah, saya sedikit memberikan reaksi dari tanggapan narasumber tadi dan mungkin apa yang Pak Biswajite lakukan. Sejauh ini kami di dalam sisi pencegahan bersama-sama KPK dalam korsup tersebut mengidentifikasi dari beberapa lokus-lokus utama dari pantauan korsup, baik dari sisi perizinan, dan yang kedua adalah dari sisi penerimaan negara dan perpajakan, dan juga compliance level dari sisi apa namanya lingkungan dan sosial, tiga besar poin itu. Dan ada beberapa yang coba modalitas sosial atau modality governance yang sudah ada di pemerintahan kita amplify. Contohnya adalah sertifikasi clean and clear, walaupun ada juga beberapa catatan masalah tentang conflict of interest dan mungkin juga ada praktek suap to some extent. Tapi clean and clear ini kita jadikan satu instrumen. Instrumen yang lain adalah dengan melakukan spatial analysis, overlay, dan sebagainya, yang kemudian menghasilkan one map policy. Dan yang ketiga, kita menganalisis gap antara potensi penerimaan, potensi pajak, dengan pola-pola korupsi, kebocoran di sektor penerimaan negara dan perpajakan. Di situ diidentifikasi baik hutan, sawit, maupun pertambangan, ada titik lokus yang kita sebut sebagai korupsi. Dalam hal ini bukan hanya dari sisi perizinannya, karena perizinan itu adalah entry to business, entry to eksploitasi dan eksplorasi. Tapi setelah itu apa? Bagaimana menjual komoditas tersebut? Rantai pertama kita lihat dari sisi penjualan hasil produksi. Di situ kita lihat pengapalannya, bagaimana pelabuhan-pelabuhan tikus itu terjadi, kemudian gap antara data ekspor-impor, yang kemudian temuan KPK juga melihat bagaimana data impor oleh negara lain lebih besar daripada ekspor dan sebagainya. Kemudian ada problem juga pencatatan, ketertiban pajak dan sebagainya. Dan ada temuan yang menarik yang sebenarnya dikembangkan juga oleh masyarakat sipil di luar, yaitu terkait dengan tax avoidance, tax evasion, yang itu secara garis besar menjadi sebuah apa namanya klausul dari illicit financial flow. Dan itu terlihat legal, tetapi adalah bentuk illicit financial flow. Illicit financial flow di sektor sumber daya alam ini didukung oleh apa namanya, kalau saya analisis dari tiga besar itu adalah aksi korporasi yang berkaitan dengan behavior ekonomi. Misalnya, membuat offshore company di Singapura, membuat offshore company di banyak-banyak negara tax island, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah shadow ownership. Jadi, sesungguhnya bukan beneficial ownership yang kita lihat, dan kenapa kita juga mendorong BPATK untuk membuka beneficial ownership bersama KPK. Karena di situ, di dalam aspek ekonomi, kebocoran banyak terjadi karena shadow controller. Jadi, kita tidak tahu siapa yang mengontrol, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah struktur ekonomi atau pengelolaan SDA yang monopolis dan juga oligarki.
Dari monopoli ini sebenarnya yang menjadi suburnya oligarki, dan yang kedua oligarki tersebut didorong oleh rendahnya institusionalisasi good governance di dalam pengelolaan sumber daya alam. Saya sepakat dengan institusionalisasi tadi, bukan hanya strukturnya, bukan hanya relasi, otoritas, kewenangan, dan sebagainya, tapi SDM-nya bagaimana, insentif dan disinsentifnya seperti apa, dan juga bagaimana institusional ini mengadop governance-governance di sektor ekonomi. Dan saya agak sedikit momentum sekarang, misalnya Omnibus Law. Kalau kita lihat, address Omnibus Law bisa jadi tidak mengadres persoalan yang besar. Karena yang diadres hanyalah isi doing business dan entry to business, which is itu tidak sustainable. Padahal kita memerlukan governance, di mana penegakan hukum anti korupsi, integrity system di dalam tata kelola ekonomi, dan juga bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan yang lebih sistemik. Saya kira itu, dan dari sisi sosial dan lingkungan, kita melihat kepatuhan, karena adanya proses korupsi perizinan, itu melicinkan kepatuhan-kepatuhan yang sangat rendah dalam hal good mining practices, sehingga lingkungan rusak, memakai merkuri, overlapping, hutan konservasi dan hutan lindung dipakai tidak sesuai dengan aturan, dan terjadinya climate crisis dan sebagainya. Kemudian aspek sosial, konflik sosial, rebutan lahan, ya, konflik lahan, dan banyak hal yang lain, bahkan pada kriminalisasi. Kriminalisasi human rights defenders, environmental defender, dan sebagainya. Dan atas satu faktor di mana terjadi interaksi antara aktor dan sumber daya alam itu sendiri. Karena kita tahu sumber daya alam itu high capital, high model, high teknologi, dan juga high volatility market gitu. Nah, karakter SDA ini yang tidak dikelola dengan institusi dan struktural tata kelola yang baik, itu menciptakan economic trap sesungguhnya, dan sekarang kita sudah mengalami itu. Economic trap yang pertama adalah kita lebih memperhatikan SDA sebagai sumber income atau devisa rather than sebagai trigger ekonomi. Itu sudah jelas sejak pemerintahan Soeharto, kita mengalami booming oil, kemudian dan sebagainya, tapi problem poverty atau kemiskinan dan ketimpangan masih terjadi. Yang kedua adalah trap dalam hal income, baik terutama sekarang masih terjadi di subnasional. Kita bisa bayangkan di era pandemi ketika kejatuhan harga minyak, harga minyak mentah, dan kemudian hampir komoditas yang lain juga ikut, maka income kita akan terganggu, ya, sumber fiskal negara, dan itu berkaitan dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan basic need yang lain. Dan ini adalah hak asasi ekonomi yang akan terancam dari pengelolaan sumber daya alam yang salah. Dan kemudian track berikutnya kita sudah lihat juga bagaimana fossil fuel mendominasi sektor energi kita. Sehingga defisit fiskal dari impor minyak itu terjadi. Dan yang kedua adalah kita punya trap dari sisi juga pengendalian makrofiskal, ya, kalau kita lihat pelemahan rupiah dan sebagainya, karena eksporter-eksporter kita tidak menyimpan dana hasil ekspornya di dalam negeri, terjadi illicit outflow, kemudian 4.000 triliun aset dan harta orang kaya di Indonesia sebagai pengelola sumber daya alam itu diparking di luar negeri. Dan kita punya banyak juga insentif, tapi juga belum begitu efektif. Kita punya tax amnesty, kita punya omnibus law dan sebagainya, tapi benar sekali bahwa kita belum tentu mampu atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu mengadres akar masalah, tapi hanya mengadres simptom. Itu yang kita khawatirkan dari sisi tata kelola ekonomi. Oke, terima kasih Mbak Mary. Sharingnya dari beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman PYWP. Kemudian saya akan beralih ke Bang Ahmad Fikri dari Kepala Pusat Studi Antikorupsi Universitas Lambung Mangkurat. Apakah sudah tersambung dengan baik dengan Bang Fikri? Sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fikri, mungkin bisa cerita kira-kira peran apa yang bisa dilakukan kampus, juga apa saja yang kira-kira dibutuhkan supaya kita bisa berkolaborasi dalam intervensi perbaikan tata kelola SDA ini, Bang? Baik, Mas Budi, terima kasih atas kesempatannya.
Saya tidak akan terlalu panjang karena tadi para narasumber, baik itu Prof. Haka, Pak Sarip maupun Ibu Bibip sudah banyak mengupas dan panelis lainnya juga sharing tentang perkembangan-perkembangan penelitian yang sudah dikerjakan. Fokus pertanyaan dari Mas Budi soal peran dan apa yang dibutuhkan pihak kampus untuk kolaborasi dalam intervensi perbaikan tata kelola sumber daya alam, tentu ini sangat makro dan sampai ke mikro. Maksudnya sangat holistik dari hulu ke hilir. Saya ada beberapa catatan sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Budi tentang kondisi real yang ada di Kalimantan, khususnya di tempat saya, Kalimantan Selatan, tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang seksi itu adalah pertambangan, perkebunan, dan hasil-hasil sumber daya alam lainnya. Kalau bicara soal bagaimana korupsi beranjak dari sumber daya alam, saya sepakat dengan pendapatnya Prof. Haka, bagaimana adanya konflik ruang itu menimbulkan ada korupsi sumber daya alam. Nah, kondisi darurat ruang itu terjadi di Kalimantan Selatan. Data yang kebetulan saya selalu berkorespondensi dengan Walhi Kalimantan Selatan, 50% data ruang di Kalimantan Selatan itu ditetapkan sebagai izin pertambangan maupun izin perkebunan. Bayangkan ruang yang ada 100% di Kalimantan Selatan, 50% itu sudah dikuasai oleh perkebunan dan pertambangan. Nah, jadi bahasa teman-teman dari CSO di Kalimantan Selatan, ini sudah ada kondisi darurat ruang. Sangat memungkinkan banyaknya terjadi gesekan-gesekan dan konflik terhadap ruang tersebut. Dan akhirnya sampai hari ini pun di daerah ini, bagi siapapun nanti saya akan kaitkan slide-slide yang sudah disampaikan Prof. Haka tentang bagaimana aktor-aktor yang ikut menyuarakan perlindungan SDA ini malah dalam tanda petik bisa dikriminalisasi di Kalimantan Selatan dengan kondisi yang paling up to date. Yang kedua, soal IUP yang pernah kasus saya agak kasuistis. Ada dua kasus yang saya akan sharing di forum kali ini. Yang pertama adalah kasus tentang bagaimana terbitnya izin usaha pertambangan eksplorasi terhadap perusahaan yang itu di daerah yang mungkin tidak sesuai dengan izin yang di syarat-syarat izin yang diamanahkan Undang-Undang Minerba. Dan akhirnya pemerintah pusat tetap mengeluarkan izin tersebut, padahal di pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat itu sudah menolak. Sampai akhirnya putusan di Mahkamah Agung, itu akhirnya gugatan dari Walhi itu dimenangkan. Ada hal yang sangat prinsip yang saya ingin lempar ke forum ini, tentang bagaimana korupsi yang khususnya di bidang perizinan, apakah memungkinkan, misalnya syarat itu kan kumulatif harus dimiliki. Tetapi ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi namun izinnya tetap keluar. Nah, ini gambaran yang sangat sangat praktis untuk kiranya kita berkaca tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Kalau misalnya kita melihat kondisi-kondisi secara normatif, hukum sudah menetapkan bahwasanya kalau seseorang badan maupun perusahaan yang ingin mendapatkan izin usaha pertambangan, baik itu eksploitasi maupun eksplorasi, harus memiliki persyaratan A sampai Z. Ternyata ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi, tapi izinnya keluar. Nah, ini sangat 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 mencengangkan sekali. Dan kebetulan izin yang dikeluarkan itu di daerah satu-satunya rimba yang tersisa di Kalimantan Selatan, yaitu Pegunungan Meratus. Makanya kawan-kawan di Kalimantan Selatan bergerak bersama dengan menyuarakan tagar Save Meratus. Mungkin nanti bisa dilacak di
di internet untuk gerakan-gerakan tersebut. Dan akhirnya di level kasasi, kawan-kawan yang diwakili oleh Walhi untuk menggugat pemerintah dimenangkan dan mencabut izin yang diterbitkan oleh kementerian tersebut. Yang kedua, kondisi terakhir ini tidak terlalu lama, mungkin sekitar setengah tahun yang lalu, bagaimana ada sidak dari, kebetulan kemarin itu sidak dari beberapa instansi termasuk juga KPK yang diwakili oleh kalau nggak salah ada perwakilan KPK tapi bukan komisioner, menyidak tentang pelaksanaan operasional pertambangan. Bayangkan kawan-kawan semua, ada di suatu kabupaten di Kalimantan Selatan, ternyata setelah disidak, ditanyakan, ini tidak jauh dari jalan raya di kabupaten tersebut, ternyata tidak memiliki sama sekali izin, namun tetap beroperasi. Yang dipertanyakan hari ini adalah di mana letak pengawasan pemerintah provinsi, pemerintah daerahnya, maupun pemerintah pusat. Nah, jadi ini dampak nyata bahwasanya orang yang tanpa izin saja kok bisa melakukan sebuah proses pertambangan batu bara. Dan telisik punya telisik, izin lokasi yang dilakukan pertambangan tersebut adalah seharusnya adalah izin perkebunan sawit, bukan izin pertambangan. Nah, itu dua kondisi yang paling mutakhir yang ada di Kalimantan Selatan. Dan saya juga beberapa kali ketemu dengan kawan-kawan pegiat anti korupsi di bidang sumber daya alam, khususnya ada tadi Prof. Haka bilang Mas Grahat, dan kebetulan saya lihat juga online juga di forum hari ini, soal tidak kalah pentingnya juga selain seksinya pertambangan, seksinya perkebunan, komoditi-komoditi juga seperti bawang putih, terus beras, gula, dan lain-lain, itu juga sangat banyak sekali mafia-mafia yang bermain untuk melakukan korupsi di bidang komoditi tersebut. Nah, data yang saya pegang hari ini, izin PKP 2B yang dimiliki dua perusahaan terbesar di Kalimantan Selatan, itu ada PT Arutmin dan PT Adaro, itu akan berakhir di tahun, kalau Arutmin 2020, PT Adaro 2022. Kalau kondisi hari ini keuangan negara sedang defisit, tentu pemasukan di bidang energi juga mungkin sangat diperlukan kembali. Namun yang perlu ditekankan adalah soal pengawasan terhadap pemberian izin ini. Jangan sampai nanti adanya penolakan di daerah atau adanya share yang kurang adil dan hal-hal lainnya bersifat teknis itu mengakibatkan izin tetap keluar, tapi keinginan untuk memperbaiki tata kelola yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak terlaksana. Nah, dan kondisi real hari ini juga, saya akan sedikit share juga, kondisi pemerintahan daerah yang letak posisi pemerintahan daerah itu adalah sumber sumber daya alamnya yang sangat kaya. Hari ini saya temukan ada beberapa kabupaten yang memiliki defisit anggaran. Sungguh sangat mencengangkan. Saya bingung kok bisa, padahal kabupaten A misalnya itu memiliki lahan yang sangat luas dan pembagian izin yang sudah ditetapkan itu juga sangat banyak, tetapi anggaran APBD-nya mengalami defisit. Tentu panjang perdebatannya kenapa defisit, tapi kok bisa dengan kekayaan yang sangat banyak tetap terjadi defisit di daerah tersebut. Nah, balik fokus ke pertanyaan Mas Budi soal peran kampus. Mungkin bisa dipersingkat poin-poinnya, Bang Fikri. Untuk peran kampus sendiri, sampai hari ini saya memandang itu sangat sangat urgent sekali terhadap bagaimana peran kampus terhadap kolaborasi dalam intervensi keberbaikan tata kelola sumber daya alam. Universitas Lambung Mangkurat itu memiliki banyak pusat kajian, Mas Budi. Salah satunya pusat kajian anti korupsi dan good governance. Ada juga pusat pusat kajian lingkungan hidup yang itu secara intens
selalu dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang berbau lingkungan hidup. Nah, namun yang jadi problem ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang sering diberikan itu hanya bersifat bersifat kertas saja, tapi tidak ada pelaksanaan-pelaksanaan yang real di lapangan. Misalnya kami dari beberapa kali riset mini yang kami kerjakan, misalnya masukkan soal tentang moratorium izin pertambangan di Kalimantan Selatan. Nah, kalau kami merekomendasikan itu, tapi ada beberapa lagi di lain pihak, pemerintah provinsi juga menerbitkan izin baru. Nah, ini menjadi sebuah catatan yang menarik kiranya, kolaborasi perguruan tinggi semakin kita harus banyak pergerakan untuk pencegahan korupsi di sumber daya alam ini tidak bisa hanya parsial satu persatu. Kita butuh kekuatan yang lebih besar. Alangkah baiknya kita misalnya di Kalimantan sendiri, seluruh universitas yang ada di Kalimantan baik itu utara, selatan, timur, barat, dan tengah itu bersatu bagaimana merekomendasikan rekomendasi tentang pencegahan ataupun penindakan di bidang korupsi sumber daya alam. Nah, mungkin itu dulu sharingnya. Mohon maaf agak terlalu panjang karena saya sedikit sharing ini agar kiranya tidak terlalu melangit dan tidak terlalu memumi juga. Jadi forumlah yang akan menentukan selebihnya. Terima kasih Bang Fikri sharingnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Dan kita akan menyapa beberapa penanya yang sudah masuk. Di sini sudah ada 58 chat pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan memilih beberapa karena ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab secara bersamaan. Jadi setelah state capture dan regulatory capture, Pak Sharif. Halo Pak Sharif, masih tersambung dengan baik? Masih. Oke. Okay. Setelah state capture dan regulatory capture, Pak Sharif, kira-kira what next-nya apa? Tadi Mbak Bibip menyampaikan salah satu harapannya adalah peran serta masyarakat sipil. Bagaimana menurut pandangan Pak Sharif? Ya, menurut saya untuk sekarang ini satu-satunya harapan itu memang adalah masyarakat yang well informed, masyarakat yang informasinya cukup. Dan saya pikir para peserta yang 335 orang hari ini yang setelah saya lihat-lihat banyakkan dari akademisi dan bahkan dari universitas saya ada saya lihat beberapa orang dan dari para aktivis, saya pikir kita memang harus menyuarakan bahwa penting sekali untuk menghentikan state capture corruption di bidang sumber daya alam itu. Caranya bagaimana? Kita mulai dari empat. Tadi pertama yang sudah dibahas oleh Ibu Bivitri Susanti adalah satu, kita lihat di dalam proses regulasinya. Mulai dari saat proses pembentukan regulatory framework yang mengurus tentang sumber daya alam, harus kita perhatikan satu persatu. Khususnya yang mumpung sekarang ini ada Omnibus Law, Cipta Kerja, yang sedang kita lihat satu persatu pasalnya. Jadi dari situ kita bisa lihat, kita sampaikan concern kita kepada pemerintah dan parlemen bahwa semua, hampir semua yang berhubungan dengan sumber daya alam di dalam Omnibus Law itu tidak baik. Jadi perlu kita pikir kembali agar hal itu tidak terjadi. Yang kedua, sebenarnya kita sudah, masih dari segi peraturan perundang-undangan, sudah mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang horizontal sifatnya, jadi antara sektor, itu tumpang tindihnya di mana. Jadi kalau mau memperbaiki dari segi peraturan perundang-undangan, mari kita perbaiki menghilangkan tumpang tindih
contradictory antara masing-masing peraturan itu. Bukan malah membuatnya menjadi lebih kacau dengan omnibus law. Bahkan sebenarnya dari dulu jauh sebelum saya ke KPK sudah ada rencana RUU rencana undang-undang yang sudah ada di DPR tentang sumber daya alam. Yang dulu itu dimasukkan untuk menyatukan conflicting norms dari beberapa peraturan perundang-undangan sektor yang ada. Tapi tidak diperhatikan itu oleh DPR. Saya nggak tahu kemana bahkan. Bahkan pernah saya iseng nanya ke Kementerian Hukum dan HAM, mereka bilang sudah lupa. Tapi itu kalau dicek ada di DPR. Itu dari segi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dari segi planning dan izin pemerintah, itu harus dipelototin memang. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang izinnya tidak lengkap atau bahkan dia ilegal sama sekali karena tidak ada izin, masih tetap beroperasi. Yang ketiga, kita harus juga meminta tanggung jawab kementerian dan lembaga dan Pemda yang mengurus sumber daya alam itu. Kenapa mereka selalu melakukan pembiaran-pembiaran? Kalau dia ada pembiaran, kita bisa mencurigai pasti ada korupsi di situ. Oleh karena itu, maka KPK juga harus turun tangan. Jangan hanya kajian-kajian melulu. Harus ada penindakan yang nyata terhadap itu. Apakah saya selama di KPK sudah berupaya maksimum? Belum, saya akui. Tetapi banyak yang kita naikkan menjadi tersangka dan berhasil seperti itu. Jadi sebenarnya hanya kemauan saja. Dan seharusnya tindak pidana korupsi itu adalah garda terakhir kalau dari sumber daya alam ini. Karena yang paling penting itu adalah yang harus menegakkan peraturan perundang-undangnya adalah KLHK, Kementerian SDM, Kelautan, Pertanian. Karena mereka itu masing-masing punya penyidik pegawai negeri sipil. Kalau mereka mau serius. Karena membuktikan tindak pidana korupsi jauh lebih sulit dibanding membuktikan misalnya satu perusahaan tidak bayar jaminan reklamasi. Gampang sekali. Dan itu sudah. Dan pilihannya banyak. Bisa di Google dituntut secara perdata. Bahkan mereka bisa menerapkan sanksi administrasi negara. Dan yang sanksi pidana. Jadi bisa semuanya. Jadi gampang. Yang berikutnya lagi dari segi pemanfaatan. Kalau sudah dimanfaatkan, itu kita lihat apakah sudah sesuai aturan atau tidak, apakah royaltinya cukup atau pajaknya dia bayar atau tidak. Dan yang terakhir dari segi pengawasan dan penegakan hukum ini, kita juga harus mengawasi para penegak hukum. Jadi siapa yang bisa melakukan itu? Hanya masyarakat sipil. Kenapa saya pesimis sekali dengan pemerintah? Ya karena saya melihat naga-naganya tidak memberikan harapan yang besar untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sharif. Satu pertanyaan lagi untuk Mbak Bibip. Ada yang ingin menanyakan tentang institusi dalam alternatif analisis aktor, Mbak Bibip. Minta diperjelas lagi apa yang tadi sudah disampaikan secara permukaan. Ya, terima kasih Mas Budi. Kebetulan yang dipilihkan oleh Mas Budi yang ini, jadi saya bisa masuk nih ke beberapa hal lainnya. Pertanyaan dari Mahes Pihak Tanah tadi ya. Jadi memang institusi itu yang dimaksud persis juga seperti artikel-artikel lainnya, kita membicarakan perilaku berulang sekelompok orang dalam bidang tertentu lah begitu. Jadi bukan hanya bangunan KPK-nya, tapi bahwa ada perilaku-perilaku dari setiap aktor di KPK untuk pemberantasan korupsi. Nah, kurang lebih itulah yang disebut dengan institusi. Nah, sebenarnya Ibu dan Bapak sekalian,
dengan menggunakan pendekatan institusi ini yang mau didekati oleh Bob dan Anne Chipman, itu karena mereka ya yang mencetuskan pertama kali, saya hanya mengutip, adalah untuk melihat behavior gitu. Jadi dalam hukum yang seharusnya diperhitungkan untuk supaya hukumnya efektif begitu ya, yang cuma tidak asal menghukum, tidak asal memberikan sanksi pidana begitu, yang harus dipikirkan adalah mengapa seorang aktor berperilaku sedemikian rupa di hadapan hukum. Nah, jadi perilaku itu yang kemudian menjadi institusi. Nah, jadi dari sini saya sebenarnya ingin masuk ke beberapa hal yang tadi ditanya, yang barangkali saya bisa menggunakan ilustrasinya adalah RUU Cipta Kerja. Nah, jadi RUU Cipta Kerja ini, saya kira ini yang penting sekali teman-teman semua, ibu bapak, untuk kita apa namanya bongkar rame-rame. Tidak melakukan analisis aktor tadi gitu. Kalau kita bicara, kalau saya bicara aktor dalam peraturan perundang-undangan, kita bicara tentu saja implementing agency, aktor-aktor yang akan berperan untuk mengimplementasikan suatu peraturan. Tapi juga ada aktor yang namanya role occupant, pelaku peran. Jadi kayak kita nih, kita kena peraturan, kita nggak melaksanakan secara aktif seperti misalnya KPK misalnya. Tapi kita terkena peraturan itu, maka kita adalah role occupant. Nah, jadi balik ke ilustrasi saya, mungkin biar lebih kena juga ke beberapa pertanyaan yang sempat saya lihat. Jadi, dalam RUU Cipta Kerja misalnya, mereka tidak menelaah lebih dulu sebenarnya aktor-aktor itu yang bermasalah di mana. Dalam pandangan saya, kebetulan sudah ada banyak sekali kajian-kajian lain, Prof. Haka juga ikutan satu grup dengan saya membahas ini dari berbagai segi. RUU Cipta Kerja ini kalau kita analisis sebenarnya, lebih banyak apa maksudnya masalah kemudian berinvestasi di Indonesia. Ini ada katanya sangat erat dengan korupsi di bidang SDA ya. Jadi saya kira sangat relevan untuk kita bicarakan di forum ini. Sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas dari para aktor pelaksana di bidang SDA dan di bidang perizinan berusaha. Karena kan paradigma dari RUU Cipta Kerja ini sebenarnya memang kemudahan berusaha. Sebenarnya itu cuma diselubungi saja dengan judul RUU Cipta Kerja. Nah, harusnya ada analisis yang memang painful analisis. Halo, Mbak Bibip. Atau misalnya perundang-undangan tertentu, yang dilakukan adalah shortcut, jalan pintas, untuk mengambil kewenangannya langsung ke pusat. Nah, ini kan yang tengah terjadi. Nah, ini yang saya kira jadi masalah di banyak peraturan perundang-undang Indonesia, tapi utamanya kelihatan di RUU Cipta Kerja ini. Nah, tadi ada sedikit pertanyaan, kalau boleh Mas Budi, ini hanya sedikit kok. Saya paham, ini udah jam 12.06 menit. soal dari sudah banyak sekali, jurnal ini satu hal. Tapi KPK sudah banyak sekali melakukan kajian, kita tahu sebenarnya mana yang harus dibongkar-bongkar-bongkar dari segi peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau dibilang radikal, mungkin nggak terlalu radikal, tapi saya kira yang harus kita dorong memang adalah kolaborasi besar-besaran di tingkat masyarakat sipil. Karena suramnya penegak tiga lokus tadi, pembuatan hukum di pusat, rezim perizinan, dan pelaksanaan perizinan. Ya, kita bicara aktor-aktor yang kepentingannya luar biasa. Nah, sehingga dan SDA ini seperti kita juga tahu kan kepentingan ekonominya yang paling tinggi begitu ya. Kalau mulai dari bicara pasal 33 saja dulu waktu amandemen tahun 99-2002, kebetulan ini tesis saya waktu itu kepentingannya udah kelihatan ya. Jadi memang harus kita bongkar betul. Nah, jadi harus masuk di pemerintahan daerah, barangkali suatu ketika kita mesti bikin sistem yang bisa mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil ini menjadi sesuatu gerakan yang lebih sistematis. Karena kita, saya kira masuknya memang mesti dari korupsi, terutama korupsi SDA. Saya sangat sepakat dengan cara pandang KPK di dalam masalah ini. Di tingkat pemerintahan daerah, tapi juga beruduk, saya pakai istilah itu, DPR RI-nya gitu ya. Bukan soal RUU Cipta Kerja saja, tapi begitu banyak dalam analisis KPK sendiri yang sudah mengidentifikasi tumpang tindihnya di mana, mana yang harus diperbaiki, tapi toh tidak ada
perubahan, malah semakin merajalela konteks-konteks apa namanya korupsi yang terjadi di lapangan gitu. Nah, jadi barangkali itu respon saya. Terima kasih Mas Budi. Oke, terima kasih Mbak Bibip. Rasanya penjelasan dari Prof. Haryadi, Pak Sarif dan Mbak Bibip yang terakhir juga sudah bisa menjawab ke 62 pertanyaan yang masuk di kolom Q&A diskusi publik kita hari ini. Luar biasa, saya juga tidak menyangka bisa sedahsyat ini animo publik terhadap pembahasan tentang evaluasi pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam. Dan mungkin nanti materi-materi ini bisa di-share juga kepada peserta, dan saya ingatkan kembali bahwa materi dalam bentuk karya ilmiah, dalam bentuk tulisan ilmiah jurnal, bisa teman-teman unduh secara gratis di jurnal.kpk.go.id. Saya ulangi, di jurnal.kpk.go.id. Teman-teman juga bisa menjadi penyumbang pemikiran terhadap apa namanya isu-isu pemberantasan korupsi melalui jurnal tersebut. Beberapa poin yang mungkin bisa saya simpulkan, yang pertama adalah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam belum sepenuhnya berjalan dan memenuhi target yang diharapkan. Yang kedua, peraturan harus bisa menyasar akar masalah sebagai salah satu pendekatan yang mungkin bisa ditempuh, bukan hanya melihat fenomena sosial ataupun gejala. Apabila kita melakukan clustering, lokus korupsi sumber daya alam ini meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan perizinan, dan praktik pemberian izin sendiri itu. Dan yang menjadi harapan baru atas kesuraman di tingkat institusi negara adalah pilihan terhadap peran serta masyarakat sipil. Oleh karena itu, saya kembali mengajak teman-teman sekalian yang tetap berada di rumah, mari sama-sama untuk berkonsolidasi, mari sama-sama untuk bisa berkolaborasi dalam gerakan-gerakan anti korupsi. Khususnya dalam topik kali ini adalah korupsi sektor sumber daya alam. Terima kasih kepada para narasumber, Prof. Haryadi, Bapak Sarif, dan Mbak Bibip. Juga kepada para panelis, Bang Ahmad Fikri dan Mbak Mary. Terima kasih juga teman-teman sekalian yang tetap berada di rumah dan terus stay tune di diskusi publik kita hari ini yang merupakan webinar pertama dari ketiga seri yang direncanakan. Saya Budi Prastio, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Tommy. Silakan Mas Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.